شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون. فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala syukur, segala kesyukuran bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kuasa, Allah yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, dan Allah lah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabbun Nas dan sebagai Rabbul Ibad. Maka alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, umat Islam selepas daripada bulan Ramadan ni, kita mesti menjadi umat yang hebat, umat yang ada kekuatan, sama ada dalam segi akidah dan tauhid menasakan Allah Subhanahu wa taala, dan umat yang kuat dalam segi ibadat. Sebab kita baru lepas sebulan yang lepas ataupun 20 hari yang lepas, iaitu bulan Ramadan, yang mana kita ni kuatlah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kita, dengan penuh harapan kita pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuat kita dalam segi ibadat, dan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadat kita. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Inilah doa yang selalu kita baca dari hari raya dan selepas Ramadan. Ya Allah, timakanlah amalan kita. Allahumma taqabbal minna. Timakanlah daripada kita solatana, semaya kita, dan siamana, dan puasa kita, dan saira ibadatina, semua ibadat kita di bulan Ramadan. Dan kita bukanlah kita nak cita-cita kita supaya Tuhan terima ibadat kita di bulan Ramadan saja, dan bukanlah kita bersungguh hanya di bulan Ramadan saja. Apabila lepas Ramadan ke, maka kita tidak pedulilah dah Quran kita sipai tempat dia dalam mari dan sebagainya, dan zikir dengan Allah kita berkurang, dan kita membaca Al-Quran dah ketika Ramadan ni kita baca masya-Allah dah setiap hari, dan sehingga kita dapat khatam Al-Quran dah sekali paling kurang dua kali ataupun tiga kali ataupun lebih daripada itu lagi masya-Allah. Dan kita berqiyamul lail, bertahajud, dan kita sahur dan witir, dan segala ibadat kita ni masya-Allah di bulan Ramadan tu hebat sekali. Sebab itu wahai umat Islam, kita bukan umat di Ramadan saja. Umat Islam bukan umat di Ramadan. Gapo-gapo Ramadan kuat masya-Allah, hebat sekali. Sedekah di Ramadan, sembahyang rajin di masjid di Ramadan, witir di Ramadan, tarawih dan tahajud masya-Allah di bulan Ramadan. Tetapi di manakah umat Islam lepas daripada Ramadan? Hak inilah satu soalan, satu question yang kita kena tanya kita sendiri. Muraqabah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah tu tuan ciwit kong rau. Nah, nai oi panggil nai nailakan Islam. Nailakan iman, nailakan ibadat. Kita kena oi panggil al-istimrariyah. Kuam tanian kita dalam kuam dingam. Masya-Allah. Hak ni umat Islam selepas Ramadan ni, soalah kata umat Islam setiap bulan, maka adalah umat Islam yang sempurna. Umat Islam yang ada power, umat Islam yang ada kuah, ada kekuatan. Maka umat Islam seperti inilah umat yang berjaya. Tuhan bukan hanya Tuhan Ramadan saja. Bahkan Tuhan Syawal, Tuhan bagi kita bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan seterusnya.
maka Rabbus samawati wal ardi, Tuhan bagi kita yang mempunyai langit dan bumi, sebagai Rabbul ibad, Tuhan sebagai sekalian hamba, hamba berhajat kepada segala ibadat yang kita dah kita kemah MT dalam bulan Ramadan. Selepas Ramadan awi kemah juga biasa mano. Kita ulai kaji puasa. Yang pertama puasa, bukanlah puasa hanya Ramadan saja. Sungguh dah wajib tu dia Ramadan lah. Tapi supaya kita nak dapat kekuatan iman, kekuatan ibadat, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkatkan darajat takwa kita, maka dengan sebab puasa. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kata selepas daripada Ramadan ni puasalah ni hari sebagai sunat. Sungguh ulama kata sunat muakkadah. Imam Syafi'i kita pun sunat juga dah. Maka sunat Syawal ni hari selepas Ramadan ini penting sekali bagi umat Islam. Tanda kata kita ni pandai rubuk promosyen kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni hari seolah puasa kasyami dahri, serta sebab seolah tak pahala seperti mana kita puasa setahun. Masya Allah, biar hati yang boleh kuasa puasa dalam masa setahun. Tetapi ni hari tu hari kelebihan bagi umat umat bacacat sutai. Dan ni hari puasa ni supaya puasa setahun, tapi kena puasa Ramadan. Ramadan tualak orang Islam, Ramadan puasa tualak. Kalau lah Ramadan tu tak lagi dah puasa, tinggal kebanyakan puasa tinggal sehari dua hari dengan cuai kita, dengan lemah keimanan kita, dia akan lemah ketika puasa Syawal, dan dia akan lemah selama-lamanya. Kita tak kuasa nak puasa hari Senin, hari Khamis, sebab kita tidak dipanggil puasa kita bukan dengan sebab keimanan, dengan sebab harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan puasa kita sebagai adat, sebagai turut menurut, turut berlaku. Waliyazubillah min zalik. Sebab itu Rasulullah berkata, siapa yang puasa satu hari, maka dia lebih dekat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. As-siyam wal Quran, puasa dan membaca Al-Quran, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, akan dapat dah puasa dan baca Al-Quran boleh memberi syafaat kepada hamba-Nya di hari akhirat nanti. Itu puasa masya-Allah. Siapa yang mati kerana puasa, kerana satu hari di jalan Allah, maka mereka itu ia adalah dimasuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu puasa. Sunat kita puasa 6 Syawal, hari Senin, hari Khamis, puasa Muharram, puasa Ashura, dan puasa hari Arafah, dan puasa yang paling baik puasa Nabi Daud alaihi salam, one win one. Sehari puasa, sehari tinggal, dan sehari puasa bagi orang yang kuat, yang hebat, maka tinggi darajat dia dengan Allah Subhanahu Taala, darajat taqwa. Bertarawih, kita semuanya tarawih. Boleh Syawal tak ada tarawih, tapi ada qiyamul lain, ada tahajud, ada bangun setelah kita tidur, kita bangun paling kurang 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda semayam malam ni 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sehingga sampai 8 rakaat. Itu bagi kecuat beracamuan oh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam yang nak ada qiyamul lain, jika kita nak kuat iman, nak kuat tazakkur kita dengan Allah, karam lengkap Allah Subhanahu Wa Taala, mesti qiyamul lain. Kita nak buat khijar percacar, khijar Islam, khijar yang hebat, mesti daripada pemimpin yang qiyamul lain. Pemimpin Islam yang munajat kepada Allah, yang sanggup bangun waktu malam munajat minta daripada Allah sebelum daripada kita minta daripada manusia. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang qiyamul lail, yang bertahajud. Bahkan bukan hanya pemimpin, bahkan adalah amalan umat Islam. Adalah parkit pusat tahap. Qiyamul lail, bertahajud ni adalah parkit. Ada parkit buat kita semua. Kita nak tegakkan iman, nak berdoa di depan Allah Subhanahu Wa Taala, munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak minta hajat. Masya Allah, Nabi ni dia tak tinggal setiap malam dia 8 rakaat. Intinya 8 rakaat campur dengan witir sebelah. Sebab itu dah hak kita maya tarawih sebelah ataupun 8 campur dengan witir ni mari daripada hadis Nabi yang sahih yang direngan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ayat tu tuan, kita bukan hamba Ramadan,
Kita bukan hamba kepada bulan Ramadan. Lepas Ramadan tak maya witirah. Lepas Ramadan tak kena tahajud. Ya Allah, umat Islam yang ingin pertolongan bantuan daripada Allah, sanggup kita tinggal semaya sunat di waktu malam yang mempunyai kelebihan yang begitu banyak, tapi kita sanggup tinggal. Waliyazubillah mizalik. Sebab itu umat Islam selepas Ramadan mesti ambil bukrian daripada Ramadan. Sedekah di jalan Allah, sebaik-baik sedekah ialah di Ramadan. Dan kita jangan tinggal sedekah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah. Di mana saja yang kita ada, sedekah setiap hari. Tak mesti banyak. Sekut, dua kut, sepuluh kut. Tak mesti banyak. Penting ikhlas pada Allah dan mengikut sunnah Nabi SAW. Bukan kita terkabur. Bukan kita uat. Bukan kita menunjuk. Bukan kita riak. Tidak sama sekali. Rasulullah bersabda, as-sadaqah tutfi'u ghadab ar-rabb. Sedekah ini boleh memadamkan orang panggil kemurkaan Tuhan. Kalau kita wasa kata kita tak, kita salah dengan Tuhan ni, dah salah dengan Allah, wasa kata tak kena, sedekah di jalan Allah 10 ke 20 ke wasa sebaik. Ni bagi orang sedekah ni, apabila sedekah ya sebaik di hati. Wasa tak sedar hari ni semayang geno lewat. Sebab apa kesilapan kita? Sedekah di jalan Allah. Tak layak sedekah di hari ini. Milik bangsi itu pun dengan witnati. Tapi ia payah di hati. Sebab itu sedekah ini boleh tadfa'ul bala. Boleh menjauhkan daripada bala petaka. Dan Rasulullah bersabda, dawu mardakum bisadaqat. Ubatlah orang sakitmu dengan sedekah di jalan Allah. Kan bericak ni huntang ke Allah, tamhai rawanan hai puai. Tamhai cicai orang sengup. Orang Islam ni orang yang sedekah, yang tahu pembayutkan sedekah. Adapun orang yang tidak peduli, orang yang bakhil, orang yang terakni, orang yang uat nak kabur, ramuai. Dah, Tuhan rezeki dia, dia boleh kaya, boleh apa. Tapi, kenapa mereka lebih bakhil, lebih terakni? Sebab ya ruai duai sab sombat yang dia, tapi dia tak ada ram ruai dia cincai. Ram ruai hok molek sekali daripada hati. Sebab kan ram ruai kita ni dah salah satu daripada takwa. Kan takwa Nabi berkata mari pada cincai. Allahu akbar. Banyak kalilah kalau kita nak ulai kaji apa yang kita buat di bulan Ramadan. Kita nak supaya umat Islam umat yang hebat, yang ada kekuatan. Dan ibadat lain lagi banyak. Bulan Ramadan pula diturun Al-Quran. Di mana kita dengan Al-Quran di bulan Syawal. Di mana kita dengan Al-Quran di bulan Zulqa'dah. Di mana bulan Zulhijjah. Di mana kita dengan tempat-tempat mengaji Al-Quran. Tempat membaca Al-Quran supaya mentasihkan bacaan kita. Supaya kita boleh baca Al-Fatihah dengan baik, dengan sahih, dengan klong. Kenapa kita tidak belajar? Kenapa majlis yang mengajar tafsir tidak ada pengaji kecuali wanita kebanyakan? Majlis yang ada pengaji ilmu di hari ini kebanyakan wanita. Masya Allah. Itu pun kalau kita nak banding camnuan purian dalam sangkum kita ni, bahkan sedikit lagi orang yang suka belajar Al-Quran. Hak ni benar-benar. Bukan benar bahang. Sebab kata ngaji Quran, oh tak mau, Masya Allah. Jadi watakkan pula dah. Jangan ngaji Quran sesat. Ngaji pia tu kena dak Quran ni ada dua, hak zahir dan batin. Hak zahir tak apa, hak batin jangan. Allahu akbar. Mengugut. Dah kita tah dan kita dak sekat orang pula dah. Jangan mengajar Al-Quranul Karim dan jangan belajar Al-Quranul Karim. Allahu akbar. Tidakkah di tempat kita tidak ada orang syaucan dalam segi tafsir? Tidakkah di tempat kita tidak ada pelajar ilmu yang mereka telah lulus Al-Quran? Mereka telah cecahkan di luar Al-Quran, dapat tafsir, dapat mengajar tajwid dan sebagainya, pempai medan. Allahu akbar. Tinggi sekali. Sebab itu banyaklah amalan yang kita kena ulai kaji dan kita tengoklah apa yang kita buat di masa Ramadan, kata kita buat di masa sekarang juga. Supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bantuan daripada Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa li wa lakum wa afawu di amri ila Allah innallaha basirun bil ibad.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين sebaik-baik amalan bahkan tanda kata kita ni dan merungyu ni kuam di tetap dan mara ke depan dengan kebaikan tanda kata kita ni orang comel setelah Ramadan iaitu kita tenang dalam ibadat kita dengan Allah Subhanahu Taala. Tu tanda kata saya lah kuam di kita yang kita dapat dalam selain ni dia tak mahu kita buat banyak sekali pun kita ubah tu tak mahu macam tu. Kita pakak ramai heha senuk senang kemudian kita putih. Dalam Islam Nabi kata sebaik-baik amalan amalan yang sedikit yang kita buat ikhlas kepada Allah lepas tu kena dengan sunnah Nabi. Hak tu penting. Tak mesti kita buat pada orang lain. Kalaulah di Ramadan kita semaya tahajud, setelah Ramadan kita semaya tahajud, sore kita maya dua rakaat tak ada biar dah tahu. Sedekah dan jalan Allah kita kata 10 kot sehari kita seorang yang tahu Tuhan kasih amalan seperti ini. Sebab itu sahabat dia tanya, ya Rasulullah, orang ayul a'mal ahabu ilallah, apakah amalan yang dikasihi di sisi Allah, yang Tuhan paling kasih amalan besar mana? Maka Nabi berkata adwa muha, amalan yang sentiasa kita buat. Adwa muha ni orang panggil dimah, kita tanya yang kita buat, kita buat dengan sebaik-baik, buat dengan sukarela kita kerana Allah, tak ada biar nak bangkak pun walaupun sedikit amalan tu. Contohnya kita semaya duha dua rakaat, belum lagi hijau maya duha dua rakaat, kita tahu anak-anak hari kita semaya duha, Masya Allah pesenilah amalan dalam Islam. Dia tak mahu kita semaya sehari maya duha telapai rakaat tak ada isyak tak maya, tak ada Islam macam tu. Tak ada Islam yang kia mulai tahajud pakak mariamah semasjid satu malam kemudian seminggu tak ada, nanak hari tak ada, sebulan tak ada, tak ada amalan macam itu dalam Islam. Sebab itu amalan dalam Islam kita kena nekan katam kong rau duit kuam semakjai, kita tam duit cetana apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lepas tu kita mancai kata kita tam tuktong sebaikjai dia leh. Itu amalan dalam Islam. Sebab itu kita perhatianlah segala kata-kata kita. Sebaik-baik amalan yang kita buat kerana Allah walaupun sedikit, walaupun manusia tidak tahu. Dan kita kena orang panggil sidqu ma Allah, mikhwan cincai kita dengan Allah. Orang panggil amin, benar, jujur. Se kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita se dengan Allah dalam masa Ramadan. Di bulan lain kita kena se, kita kena cincai dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dah, cincai kita dengan Allah dalam segi laqwam cia, dalam segi akidah, cik we kena mulai alhamdulillah. Cincai dengan Allah dalam segi ibadat, buat ibadat kerana Allah, kerana mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kunu ma'as sadiqin, Tuhan berkata, jadikanlah bersama dengan orang yang jujur, orang yang benar. Umat Islam ni dia ajar ni bagi kita benar. Benar dengan Allah tu adab right. Kalau kita tak benar dengan Allah munafik kita. Iman kita complok. Benar kita dengan Rasulullah. Belum nak buat laiat kita buat segi ibadat, jangan kita curi ibadat. Nabi buat pak kita tambah pak skeng. Curi yang panggil mimi kuat cincang dengan Nabi. Nabi buat, kita kata sunnah Nabi buat macam ni. Kita pergi pula, kita pergi sem, kita pergi wik yang dikurang, lut yon dan sebagainya. Sedewa kita memang faham cincai dengan Nabi SAW. Hak ni panah adalah sangkum percubaan. Sebab itu faham la'iyat kita. Dan kita tamhai temti ni, satu faham rapi cok, hak percacat Islam. Kita buat, kita cincai. Sebab itu sehingga dengan pergaulan manusia sekalipun sama kita orang mukmin. Kita kena su, kita kena cincai. Maka umat Islam ni apabila dia cincai dengan Allah, dia su dengan Allah Rasul, dengan manusia pun dia su juga. Sebab dia takut kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita menjadi orang yang panggil dua muka. Orang munafik.
Sebab itu Nabi berkata, tajiduna syarrun nas zal wajhain. Saya jumpa hadis ni, masya-Allah, hadis sahih. Nabi kata, sejahat-jahat manusia mempunyai dua muka. Satu muka dia menghadap kita, satu muka dia pasal lain pula dah. Tak cincai dengan sangku muslim. Orang kelak-kelak. Sebab itu orang paling jahat sekali orang yang dua muka. Percayalah orang dua muka ni, dia tidak cincai dengan Allah, dia tidak se dengan Nabi, bagaimana dia akan sesat dengan umat Islam. Bahkan dia baik depan, balik belakang dia pasal lain, itu dua muka. Sehingga Nabi berkata, orang yang dua muka ni di hari akhirat dia akan mempunyai dua lidah. Dua lidah. Dah dunia ni kecek dua lidah, depan kita satu lidah, masa lain lidah lain pula. Lin, song lin ya. Di hari akhirat nanti Tuhan akan beri kepada dia dua lidah daripada api neraka, waliyazubillah min zalik. Itulah perkara yang kita ngeri, yang kita takut sekali. Sebab itu pada akhir ini marilah kita sama-sama takwa kepada Allah dan kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, so tai kali dah kita cuba cek takwa kita dah setelah Ramadan ni, kita duduk radap mana. Radapkan takwa ni tiga radap. Kita ceklah kita ni duduk radap mana. Radak yang pertama, radak ni tamkisut umat Islam, tamkisut radak takwa dia, iaitu dia buat baik dah tapi dia buat dosa lagi. Bukan banyak lagi dosa, buat baik buat dosa, buat baik lagi dosa, buat baik lagi dosa, tak ada taubat, tak ada istighfar. Ini mifam siang, ni takwa yang rendah sekali. Imej dia kena dah, dia semaya dah tapi dah dosa benda lain kuampi pula dia dah buat lagi. Hak ni takwa hak tamkisut lagi mifam siang mah. Takut paling giblah balik dosa sehingga imej dia tak tinggal langsung. Takwa radak kisah Al-Quran dia mengajar kita, wa minhum muqtasid, orang duduk dalam khuam podi pongam, duduk dalam khuam sembuh tengah-tengah. Benar hari yang tinggal tak, benar hari kami takut, kami tak buat. Benar baik, benar ibadat yang Tuhan suruh dia buat sepenuh mulai, masya Allah. Walaupun dia ni tak ada buat benar-benar sunat, biar banyak lobo tomok benar sunat tak. Oh ni orang radak neng. Tak ada song, alhamdulillah kebanyakan umat Islam duduk di sini comel. Radak yang tinggi lagi, orang yang rutna ni kan tam khuam di. Ya tak memadai benda hak Tuhan wajib, bukan ya buat benda sunat, benda khuam di ngam semua ya buat semua. Sedekah kau bukan kadar zakat saya yang dia, benda sunat, benda senap, benda sem. Ibadat bukan ibadat lima waktu saja, bukan semaya dia, semaya duha, semaya sunat. Rutna ni kan tam khuam di. Tuhan dia hai niyam kam ni hok sung ti su ni ya kata ni sabiqun bil khairat, orang yang terlalu cepat nengkan tam khuam di. Pak kita cek tengok kita duduk radak mana. Tiga radak tu boleh prak paimang. Orang hok tinggi sekali boleh jatuh depan kelam boleh. Tak cara molek, tak gaduh molek, maka jatuh radak tam ti su lai. Orang tam ti su boleh prak radak ti song dan radak siapa rutna nengkan tam khuam di. Itulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhir ini kita mari ingatlah kepada saudara kita yang duk susah di Palestin, saudara kita yang duk berjuang, yang kena zalim, kena bunuh daripada seteru Islam, Yahudi dan Nasara. Walaupun mereka ada kesilapan dan kesalahan, tapi kita kena ingat kata setiap hamba ada kesilapan, tapi mereka duk dalam mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka susah, mereka tidak ada makanan dan tidak ada batuan dan tidak ada kecuali kecuali tanah, kecuali pasir, kecuali sekadar tu ya. Maka mereka berhajat pada doa kita kepada mereka. Jangan kita hanya berdoa hebat masa Ramadan, walaupun Ramadan lupa mereka. Kena berdoa pada mereka. Allahumma ansurul muslimina fi Palestin. Allahumma ansurul muslimina fi Palestin. Allahumma ansurul muslimina fi Palestin. Allahumma ansurul muslimina mustada'afina fi kulli makan. Allahumma 'alaika bi'adaihim min al-yahud wan nasara. Ya Allah, dah binasakanlah seteru Islam yang zalim, yang zalim kepada Islam di setiap tempat. Lebih lagi di Palestin, di Masjid Al-Aqsa. Allahumma hafadna jami'an, ya Allah jagalah kita semua, biar kita boleh bertegak di atas ajaran Allah, biar kita boleh buat ibadat dengan sepenuh, dan jagakanlah iman kita ya Allah. Sabitna ala dinik, tetapkanlah, tegakkanlah mangkum dan lakwam cia kita, tauhid kita
ให้กิตมั่งคงในหลักการอิบาดะห์อามีนยารับบลอาลามีนอัคิสกาลิสลามดาวสลาวัตบากีนบีกิตมุฮัมมัดสุลสัลลัมاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.